Welcome to Oktober, bulan yang pastinya nggak kalah seru dari bulan sebelumnya. Bulan ini sangat manis karena kita akan membayangkan having fun dengan something sweets atau permen. Yay! Pernahkah kalian ke toko permen dan bisa menemukan semua permen favoritmu? Kemudian kalian membuat kreasi dengan mencampurkan jelly beans, gummy bears, marshmallow, dan lain sebagainya ke dalam sebuah kantong dan dipenuhi dengan milk choco. Wow, seru sekali. Eits, tapi jangan dihabiskan langsung ya. Disimpan dan berbagi sama kakak atau adik. Selain kita, ternyata semut dan beberapa jenis serangga lainnya juga suka makan makanan yang manis loh, seperti permen, gula, dan madu. Kira-kira kenapa semut suka sama gula ya, yang manis-manis gitu? Kok nggak suka aja sama obat yang pahit? Hihihi. Kids, ternyata gula adalah salah satu makanan sebagai sumber energi. Semut dikenal sebagai binatang kecil, tapi bekerja keras. Dia juga membutuhkan energi untuk tetap bekerja. Semut bisa membawa makanan yang lebih besar dan berat dari badannya. Tetapi dia lebih memilih gula karena lebih ringan. Ingat ya kids, untuk menyimpan permen-permen yang kalian beli tadi di tempat tertutup. Atau setelah membuat cake dan gula berserakan, segera dibersihkan atau semut akan datang mencicipinya. Hihihi. Yuk kids, kita berdoa sama-sama sebelum memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman. Kiranya Engkau yang sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Oh,
little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Katanya enak sekali. Lagi makan permen nih. Oh iya, aku punya satu lagi. Do you want it, Miss Vio? Yes, please. Thank you. Halo, kids. Saking enaknya, hampir lupa nih permennya aku mau habisin. Tapi nggak jadi deh, ntar aja. Habis beribadah sama New Life Kids di rumah. Hehehe. Miss mau menyapa kalian lagi nih, supaya kalian tetap semangat. Kalian sapa Miss balik ya, oke? Good morning everyone. Good morning Miss Alin. Welcome to another exciting month. Bulan ini akan sangat manis seperti permen tadi.
dan manis seperti Miss Alin juga. Cerita hari ini akan dimulai dari awal mula. Ya, awal mula ketika belum ada apa-apanya, masih kosong kecuali Tuhan. Lalu mulailah Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dari gelap, Tuhan menciptakan terang. Tuhan mencurahkan air dan membentangkan langit di udara. Tuhan membentuk tanah kering, tebing, dan gunung. Kemudian mengisinya dengan pohon dan tanaman dari segala jenis. Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Tuhan memenuhi lautan dengan ikan, swim, swim, swim. Dan langit dengan burung, fly, fly, fly. Memikirkan berbagai macam binatang yang menakjubkan untuk dia dapat merangkak, melompat, dan berkembang biak di bumi ini. Semuanya itu luar biasa ya, sulit untuk dipercaya. Namun, itu semua hanyalah pemanasan untuk ciptaan Tuhan yang paling mengagumkan. Hayo, siapa yang bisa jawab apa ciptaan Tuhan yang paling mengagumkan? Tulis di kolom live chat ya. Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya. Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Siapa nama manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan? Betul sekali, Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan mereka menurut gambarannya. Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi seperti dia. Seluruh manusia di bumi ini, termasuk kamu. Iya, kamu yang sedang menonton New Life Kids ini. Dan setiap dari kita. Yuk, kita baca sama-sama nih. Buka Alkitabnya ya, di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tuhan mencintai kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Setiap orang yang pernah kalian temui, anak laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, orang-orang dari segala usia, ras dan budaya, kita semua berharga karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Wow, Tuhan sweet banget ya kids, mau menciptakan kita serupa dengannya. Oh iya, bukan berarti bahwa kita semua terlihat sama persis seperti Tuhan loh ya. Tapi maksudnya adalah supaya masing-masing dari kita bisa menunjukkan seperti apa Tuhan itu dengan caramu sendiri. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama Tuhan, ketika kamu meminta Tuhan untuk mengubah pikiran, perkataan, dan pilihanmu, semakin kamu menjadi dirimu yang unik. Jadi, ketika kamu mengikut Yesus, kamu akan menemukan cara yang amazing and wonderful bahwa Tuhan telah menjadikanmu sebagaimana kamu seharusnya. Kamu akan menemukan rencana yang Tuhan miliki untuk hidupmu. Kamu akan menunjukkan kebaikan, kesetiaan, dan kasih Tuhan kepada orang lain. Bisa melalui skill, talenta, dan kemampuan unik yang kamu miliki. Dan kamu juga bisa menjalani kehidupanmu dengan penuh percaya diri. Karena you can trust God no matter what. Ketika kamu melihat ke cermin, ingatlah bahwa kamu sedang melihat gambaran Tuhan. You were made in God's image. Yuk kids, katakan pada orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. You were made in God's image. Okay? And now it's time to pray. Let's thank God for that. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau ya Bapa yang selalu ingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, kids! Kau yang selalu memikirkanku.
wake up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Kita akan buat craft. Nah, untuk craftnya kalian bisa siapkan kertas manila atau kertas HVS yang kalian punya. Setelah itu, kertas bermotif atau berwarna lainnya, lem, foto diri kalian, pensil, marker, dan gunting. Untuk langkah pertama, kita lipat terlebih dahulu kertas ini menjadi 3 bagian. Dan untuk mempermudahnya, kalian bisa melipatnya menjadi 2 bagian. Dan untuk ujung dan ujungnya ini kalian tekuk ya, kalian tekan. Jangan semuanya. Jika sudah, kalian bisa buka dan lipat seperti ini. Nah, jika sudah kits, sekarang kita gambar hati pada sisi kertas ini ya. Nah, jika sudah kalian gambar seperti ini, sekarang waktunya untuk menggunting. Gunting pada bagian yang kalian gambar ini. Tapi bagian yang tengah sini jangan kalian gunting ya. Nah, jika sudah, sekarang waktunya untuk menempel foto. Tempel foto kalian bawah sini. Jika sudah, di atasnya kalian bisa menuliskan nama kalian, lalu contohnya, Kathleen was made in God's image. Yuk kita tulis. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menghiasnya. Kalian bisa ambil kertas yang kalian punya dengan warna lain atau kertas bermotif, lalu kalian lipat seperti ini. Dan kalian bisa juga menggambarkan setengah hati. Seperti ini, kids. Lalu kalian gunting deh. Oke, kalau sudah jadi. Nah, kita tutup. Lalu beri lem di satu sisinya aja ya. Nah, jadi deh. Kalian bisa menghiasnya sesuai kreativitas kalian. Hai Life Kids, bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini, kalian bisa mengisi link welcoming card yang ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family. Nah, hari Sabtu besok akan ada Life Group Kids jam 4 sore. Yuk, ajak teman-teman kalian juga ya untuk join Life Group. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, kids. Minggu depan kita tetap akan bertemu kembali via YouTube ya. Jam berapa? Ya, 9 pagi. So, see you next week and God bless you.